momen kejutan ulang tahun ke-7 Rafathar. Raffi Ahmad siapkan hadiah emas seberat 1000 gram. Rafathar Malik Ahmad, putra sulung pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tepat pada hari ini, Senin 15 Agustus 2022, berulang tahun yang ke-7. Rafathar baru saja mendapatkan kejutan ulang tahun dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam momen tersebut, juga terlihat asisten Raffi Ahmad dari Nagita Slavina, yakni Mary dan Lala, ikut memberi kejutan ulang tahun untuk Rafathar. Salah satu yang mencuri perhatian, yaitu hadiah dari Raffi dan Nagita buat Rafathar. Keduanya telah menyiapkan kado istimewa untuk Rafathar berupa 1000 gram emas. Kejutan ulang tahun ini diberikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tepat pada pukul 12 malam. Di momen itu, Raffi Ahmad membangunkan Rafathar yang sedang terlelap, dengan menggendongnya dari kasur ke ruang televisi. Ternyata, ruangan tersebut telah didekor dengan balon huruf berwarna biru dan silver bertuliskan Happy Birthday Rafathar. Tak hanya itu, di atas meja pun telah tersedia kue ulang tahun berwarna biru. Segudang harapan dan doa juga diutarakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai orang tua. Di usia sang putra yang semakin bertambah, Nagita Slavina berharap Rafathar menjadi anak yang soleh. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad menyiapkan kado berupa emas seberat 1000 gram untuk Rafathar. Menurut Raffi, hadiah emas ini bisa menjadi investasi. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.